dengan bahannya, dengan masanya, dengan ketubuhannya kelihatan, tapi dia tidak dapat bertahan lama, ya, berdepan dengan kita kata ancaman-ancaman. Jadi begitulah mereka di, maknanya mereka diumpamakan dengan perumpamaan untuk melemahkan pegangan mereka, semangat mereka dan pegangan mereka terhadap pegangan patung-patung atau pergantungan mereka kepada penguasa-penguasa yang sebenarnya. Akhirnya Abu Jahal mati di dalam peperangan Badar oleh dua orang budak yang maknanya melepaskan lembing. Abu Lahab mati bukan di medan perang, tapi mati begitu sahaja. Dan kemudiannya mereka kalah dalam peperangan Ahzab, mereka kalah, ya, di dalam mempertahankan Mekah, di dalam peristiwa pembebasan kota Mekah tahun yang ke-8 Hijriah. Jadi akhirnya patung-patung itu dipecahkan, patung-patung yang ada di sekeliling berhala itu dipecahkan, dan tidak ada apa makna dan kesannya kepada pemecah-pemecah patung itu. Sebaliknya Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu maknanya tinggi dan tidak ada yang mengatasi. Ketiga Islam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memecahkan patung-patung yang ada di sekeliling Kaabah dan di dalam Kaabah, lalu Nabi membaca wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah ya Muhammad, ya, telah datanglah kebenaran dan telah musnahlah, ya, kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan musnah. Di sinilah kita lihat bagaimana kelemahan akidah itu yang tidak bersandarkan kepada akidah Islamiah, ya. Dan kita lihat di sini kupasannya bagaimana labah-labah membuat rumah daripada air liur, ya, maknanya walaupun kelihatannya keluar itu seumpama macam halus sutera, tapi ia tidak lebih daripada air liur bergetar yang keluar daripada dalam diri laba-laba untuk kepentingan-kepentingan. Dikatakan ada dua jenis sarang ini, sebenarnya ada banyak jenis, tetapi antara yang selalu kita nampak, satu yang ada keadaannya di mana laba-laba itu di tengah-tengah dan kemudian di sekelilingnya seumpama jala-jala untuk memerangkap mangsa, dan ada satu lagi yang seumpama pembuluh, ya, seumpama pembuluh yang maknanya kita kata ia berada dan ia dan keluarganya berada di dalam pembuluh itu yang dikelilingi oleh, ya, maknanya kita kata sesuatu yang kelihatan sehalus sutera ataupun kelihatan seperti air yang bergetar dan dia cuba memerangkap mangsanya di lubang yang di atas ataupun lubang yang di bawah. Jadi walaupun begitu keadaannya sebenarnya, ya, walaupun dia mungkin dapat menjelat makhluk ataupun kita kata serangga tertentu, tetapi dia tidak akan dapat bertahan apabila berdepan dengan mangsa yang kuat, yang lebih besar, yang merosakkan sarang sampai sarang itu hancur sama sekali. Ya, itu nak menggambarkan betapa akidah ini dianggap sebagai auhan ataupun wahan. Wahan ni tuan-tuan, kita jumpa kalimat wahan ini dengan makna lemah dalam surah Ahqaf. Misalnya ada perkataan wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah, ya. Ataupun dalam satu hadis disebut wa asabakumul wahan, ditimpa kepada kamu penyakit wahan, dan penyakit wahan itu menggambarkan penyakit kelemahan, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, kasihkan dunia dan cintakan kasihkan dunia dan bencikan mati. Itu penyakit wahan, penyakit yang lemah. Jadi daripada perkataan wahan timbulah auhan. Inna awhan al-buyut, ya, inna awhan, wa inna awhan al-buyut la baitul ankabut. Jadi awhan itu selemah-lemah rumah, ya, selemah-lemah rumah. Jadi daripada perkataan wahnun, wahnan ala wahnin, maknanya da'afun, ya, dengan makna lemah, da'if, ya, dengan makna lemah.
Jadi diingatkan di hujung ayat, cuba saya buat muka surat 186, muka surat 186, saya langkah ke 186, dalam baris ketiga, mencari perlindungan kepada Tuhan selain Allah. Laka wal uzza wal manata, daripada mahabrak, daripada maknanya kita kata subramanya, daripada maknanya kita kata yang disembah-sembah, patung-patung yang disembah ini, ya, daripada patung-patung yang selain Allah itu, maknanya kita berpegang dengan sesuatu yang tidak lebih daripada sarang lamat, yang bila kita cuba bertambat atau berpaut padanya, dengan sendirinya sarang itu akan koyak dan hancur, sebab kita itu sendiri lebih kuat daripada sarang lamat-lamat itu. Ya, ia tidak boleh bertahan, kita tak boleh berdaya dan bergantung. Dia kata di sini, diri orang yang bergantung itu lebih kukuh daripada saham laba-laba. Ya, lebih kuat daripada saham laba-laba. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah cerita di sini tahun sudah bagaimana kadang-kadang orang-orang yang nakal, orang-orang Islam yang nakal, didapatinya patung-patung yang disembah oleh penganut-penganut agama Hindu di India dikalungkan dengan pelbagai kalungan yang berharga. Dikalungkan dengan pelbagai kalungan yang berharga, keemasan, ya, maknanya dengan emasnya dan sebagainya, dengan logik dan sebagainya. Macam mana orang-orang yang nakal, orang-orang Islam yang nakal, dia menjadikan kalung dan logik? Macam mana buat simbol ataupun disiramnya patung-patung itu dengan darah lembu? Lari jinnya, bila lari jin, buahnya pun ambil segala rantai-rantai itu. Ambil segala rantai-rantai itu, sebab maknanya maklum saja dia itu menyembah lembu, maka tiba-tiba disiram darah lembu. Maknanya habis pemujaan itu, hilanglah kuasa pujanya dan sebagainya. Sudahnya, lepuhlah rantai-rantai. Jadi maknanya tetapi dengan darah lembu je selesai. Selesai dengan darah lembu je habis. Jadi dia katakan di situ, laukan ya'lamun, kalau mereka mengetahuilah bahawa berhala itu sebenarnya tidak kemana, tidak membawa manfaat pun, maka niscaya mereka akan tinggalkan pergantungan mereka kepada berhala-berhala, sembahan-sembahan yang lain. Macam kita bergantung kepada payung yang bocor, niscaya kita akan tinggalkan payung itu. Sebab tidak dapat diharapkan, kita mengharapkan tidak basah, tetapi kita basah juga. Maka dengan sendiri tak ada guna, ada dengan tak ada sama sahaja. Ya. Dalam perkara kedua, menyatakan bahawa Allah Maha mengetahui mana satu yang kuat, mana satu yang lemah. Ya, Allah mengetahui rahsia kekuatan dan rahsia kelemahan. Maknanya bergantung kepada patung-patung itu sebenarnya bergantung kepada kelemahan-kelemahan. Sebab patung itu pun bukan qiyamuhu binafsihi. Ya, patung itu qiyamuhu bighairihi. Dia boleh tegak berdiri itu pun dengan ada orang lain tolong. Ya dah. Jadi kemudian orang lain pula datang sembah. Kononnya kerana dia begitu hebat dan anggun dan begitu tinggi, bungal, ya dah, 40.7 meter, ya dah. Tapi kan dia itu pun berdiri dengan 5 kren, 5-6 buah kren angkat murugan kemarin, ya dah. Kalau tidak, dia baring, ya dah. Yang buat dia pula orang siap, yang nyumpahnya orang Malaysia. Jadi begitulah betapa lemahnya, dan Allah itu kan Maha mengetahui akan rahsia kekuatan dan kelemahan. Jadi kalau Allah Ta'ala kata lemah, maka kena terimalah ianya lemah. Ya. Ini dikatakan kita lihat manusia terpesona oleh kekuatan hukum dan juga kekuatan penguasa. Begitu juga ada manusia-manusia yang sanggup, maknanya kita kata bergantung kepada manusia dan tidak bergantung kepada Allah. Dan dia menganggap manusia itulah segala-galanya. Kalau tak ada si Anu, ya tak? Kalau tak ada si Polan, habislah kita. Dia lupa pergantungan kepada Allah itu adalah pergantungan yang abadi, yang mutlak, yang kukuh, yang teguh. Bukan pergantungan kepada manusia.
Saya rasa saya nak cerita kepada tuan-tuan bagaimana seorang sahabat saya. Dia dah berkeluhi kenapa? Pasal apa? Jumpa exco kata dapat. Jumpa menteri besar kata dapat. Ya tak? Tiba-tiba 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan jumpa-jumpa dengan dia, tengok-tengok dia ngempor dalam kaki. Kononnya dia tadi dijamin dan dijanjikan dapat, ya tak, kompartmen balap. Dia pun buat lah kenduri, panggil orang kampung. Orang kampung belah sini pun dia kenduri, kampung belah sana pun dia kenduri. Kenapa? Teman jumpa esko kata dapat, jumpa putera besar kata dapat. Ini yang teman buat kenduri ni. Jumpa 5 bulan lepas tu tengok ngempor jalan kaki. Apa yang ni ke ngempor jalan kaki? Mana balok ni? Aku di dapur gergaji pun tak mandang katanya kan. Gergaji pun tak mandang. Tak sokak balok. Gergaji pun tak mandang. Terlampau sangat meletakkan pergantungan kepada manusia ni tadi. Lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aspek itu ada orang yang terlalu bergantung kepada manusia, hidupnya melarat. Ada yang sedangkan manusia yang bergantung kepada Allah SWT hidupnya begitu selesa. Hidupnya begitu selesa. Jadi disangkanya bahawa kekuatan penguasa itu tidak akan dapat dikalahkan. Sama seperti orang terpesona dengan maknanya penjajah-penjajah. Terpesona dengan penjajah-penjajah. Kononnya penjajah itu adalah suatu kerajaan yang tidak akan jatuh-jatuh. Bagaikan matahari yang tidak akan hilang lenyap. Ini disebut bagaimana orang begitu menjadikan Belanda, Inggeris sebagai protectorate untuk mereka, dan bagi mereka mereka sanggup belut kepada bangsa sendiri, agama sendiri demi pergantungannya kepada Belanda, kepada Inggeris, sanggup menjadi manusia dua kerat. Manusia dua kerat ni maksudnya sekerat Melayu, sekerat orang putih. Pinggang ke atasnya, pinggang ke atasnya orang putih, pinggang ke bawahnya Melayu. Begitulah bagaimana orang konon mengatakan bahawa kuasa besar Amerika tidak akan mungkin dapat jatuh kalah. Kita dapati bagaimana mereka kecundang di Indochina dalam peperangan Vietnam misalnya. Mereka kecundang di Somalia, mereka kecundang di pelbagai front yang akhirnya mereka tidak dapat bertahan. Sedangkan dalam surat 187 wa huwal qawiyyul aziz. Tuan saya terus masuk ke surat 187 wa huwal qawiyyul aziz. Sedangkan dia yakni Allah itu maha kuat, qawi. Kekuatan dipanggil quwwah dalam bahasa Arab. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Oleh kerana kita ni tak ada sabdu, jadi kuah kaf, kemudian bertukar jadi kaf, jadi kuah, kemudian bertukar jadi ta, jadi kuat quwwah. Al-Aziz, dia yang maha kuwah, maha kuat dan maha gagah, maha perkasa. Al-Aziz, ada manusia bergantung kepada berhala. Ada manusia bergantung kepada kubur. Apa-apa mereka, kalau anak-anak nak interview ke, nak apa, mereka pergilah kubur siang-siang itu, kata. Bawa sikit kuduk kuning apa semua, bayar sikit nazarnya. Bergantung kepada kering, bergantung kepada barang pusaka, bergantung kepada penguasa diktator, bergantung kepada parti. Teman hidup mati teman parti ni lah. Tak puas ke apa, kentang lah. Jadi teman kira tak boleh lah. Teman kira nak mati dengan dia je lah. Maknanya sedangkan parti tu bukan agama. Parti tu bukan agama yang kita nak pertahankan di dunia Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia mempertahankan partai dia. Habis-habisan pergantungannya kepada partai. Dan menyembah bank. Kenapa pihak tak nak risau? Udah tiba-tiba yang dalam bank gerbuk ke tak? Tiba-tiba yang dalam bank gerbuk ke tak? Jadi semua ini sebenarnya adalah merupakan auhan. Merupakan wahnan ala wahnin. Kelemahan demi kelemahan. Kita punya pergantungan ialah Allah Samad. Allah sahajalah sebagai tempat pergantungan yang perkasa, yang kuat, yang ada jaminan, iaitu kekuatan daripada segala kekuatan, iaitu kekuatan.
Inilah pegangan sejati. Ya, inilah pegangan sejati orang-orang yang beriman. Ya, tuan-tuan puan-puan, ketika mana ayahnya Pak Hamka dibuang ke suka ke tanah jauh, apa nama tempat suka bumi tanah jauh. Ya. Apabila dia dibuang kerana apa? Dia dianggap mengancam keselamatan Belanda, mengancam ketenteraman. Maka Gubernur Jeneral India Belanda, ya, dengan arahan dan juga dengan naungan daripada mahkota, dengan Raja Mahkota Belanda, maka membuang dia ke Jawa, ya, membuang dia ke Jawa. Maka ketika itu orang mengatakan kepada bapa Pak Hamka, ya, iaitu Haji Amrullah Karimullah, ini sebenarnya bukan main-main punya arahan, kata dia. Ini datangnya daripada Gubernur Jeneral ini datangnya daripada mahkota, Raja Mahkota Belanda. Maka kata ayahnya, bagiku keadilan yang sebenar, kata ayahnya, ya, bagiku keadilan yang sebenar bukan di tangan Gubernur Jeneral, bukan di tangan Raja Mahkota Belanda. Ya, keadilan yang sebenarnya adalah di sisi Allah. Dan bicara ataupun dan kes ini, ya, perkara ini tidak selesai di sini. Perkara ini, kezaliman ini akan dibuka semula di padang mahsyar. Ayahnya kata, ia bukan selesai di sini. Keadilan sebenarnya bukan di sini. Keadilan yang sebenarnya nun di padang mahsyar. Ya, maknanya kes ini katanya akan dibuka semula. Ya, kasus ini akan bisa dibuka semula di hadapan Allah di padang mahsyar. Jadi begitu pergantungannya kepada Allah. Dia tak takut kepada Gubernur Jeneral, dia tak takut kepada, maknanya kita kata, Raja Mahkota Belanda, dia tak takut. Sebab dia bergantung kepada Maliki Mulk. Ya, Maliki Mulk maknanya raja bagi segala raja-raja. Ya, Maliki Mulk, pemerintah bagi segala pemerintah. Inilah pegangan sejati, ya, orang-orang yang beriman. Itu pegangan kepada Allah. Maka dia kata di situ bahawa dia akan bebas daripada pengaruh alam. Cuba tuan-tuan tengok di situ. Bebaslah jiwa mukmin dari pengaruh alam. Dia tidak akan jadi hamba kepada manusia, benda, tahta, kedudukan. Dia tidak akan jadi hamba kepada penjajah, tidak. Dia akan hanya jadi hamba kepada Allah Subhanahu. Ayahnya masa zaman Jepun, ialah ayahnya Pak Hukar masa zaman Jepun. Ketika mana orang semua tunduk, sujud, hormat kepada Jepun, dia tidak sujud hormat kepada Jepun. Dia kata, kepala ini hanya akan tunduk kepada Tuhan. Ya, tidak akan tunduk kepada yang lain daripada Tuhan. Semua yang lain itu menyatakan kepada Buya Amrullah ini, hati-hati Jepun ini kejam, katanya. Ya, hati-hati Jepun ini kejam. Betapa kejamnya Jepun, Allah Ta'ala Maha, ya, membalas atas segala kekejamannya. Ya. Jadi dia tak mau tunduk dan sujud. Sebaliknya dia tempiknya Jepun tu. Jepun tu dah diam sebenarnya. Tuan-tuan, benda ni ada berlaku kepada salah seorang yang saya dapat berita, ya, di Kota Lama Kanan. Jepun tu tempiknya, dia tempiknya Jepun balik. Sudah Jepun diam. Pasal dia sudah bergantung kepada Allah dan dia sudah tidak, maknanya meletakkan yang pegangannya kepada manusia, maka bertemulah, ya, timbal baliklah hubungannya dengan Allah. Bila mana dia sudah bergantung kepada kekuasaan Allah, maka Allah akan tundukkan pada dia yang lain daripada itu, ya. Allah akan tundukkan pada dia, akhirnya yang lain daripada Allah itu akhirnya tunduk kepada sifulan yang telah pun tunduk kepada Allah, sebenar-benar tunduk tadi. Ya, jadi begitulah. Dia tak tukar pakaian dia untuk memakai pakaian kebesaran bagi berdepan dengan Jepun. Dia tak tukar. Itu maknanya kalau kita baca buku Pak Hamka, ya, apa nama? Ayah Muda tu, ya. Ayah Muda tu. Dia buku tebal, kan? Buku Ayah Muda tu. Dia cerita tentang Ayah Muda dia saja. Ayah Muda Pak Hamka. Tebal. Jadi begitu, ya, hebat. Sebab itu tak heran Pak Hamka, ya, maknanya begitu hebat. Ya. Maka dia akan naik menjurus kepada Allah.
Orang yang sudah ada kekuasaan Allah di atas, di dalam dirinya, kekuasaan makhluk itu tidak apa-apa lagi. Sudah bila kekuasaan Allah, kebesaran Allah itu sudah menguasai dirinya, dia makhluk itu kecil bagi dia, ya. Maka dia menjurus kepada kekuasaan Allah, dia tidak akan lagi bergantung kepada kekuatan, kekuasaan, kebesaran, kecuali kekuatan, kekuasaan dan kebesaran Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh walillahil izzatu walirasulih. Kemuliaan itu sebenarnya adalah kemuliaan milik Allah. Kekuasaan itu sebenarnya adalah kekuasaan Allah. Jadi di sinilah ya maknanya dia telah meletakkan walillahil izzatu walirasul. Ini disebut faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Urwah pegangan, ya. Urwah adalah simpulan. Urwah adalah pegangan. Siapa yang kufur kepada taghut tidak akan menerima penguasa-penguasa yang zalim. Tidak akan tunduk kepada penguasa-penguasa yang zalim. Tidak akan tunduk kepada kuasa-kuasa yang melampau batas. Bahkan yukmin billah, dia beriman dengan Allah. Begitulah Nuh, begitulah Ibrahim, begitulah Musa, ya, begitulah Nabi Muhammad, begitulah para sahabat. Maka faqadistan saka bil urwati wuthqa. Orang ini telah berpegang dengan pegangan yang teguh. Ya, perkataan wuthqa daripada wathiqa. Ya, wathiqa maknanya suatu gambaran keteguhan. Daripada wathiqa timbul perkataan wathiqa. Wathiqa itu maknanya kita nak berpegang, ya, sebagai suatu convent, suatu wathiqa yang kita akan pegang, yang kita tak akan lepas-lepas. Lam fisala, yang tidak akan putus selama-lamanya, ya. Allah bersamiun alim. Dan dikatakan di sini bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka suruh, ya. Innallaha ya'lam. Dalam ayat berikutnya di situ dikatakan innallaha ya'lam ma yad'una min duni, yang mereka panggil, yang mereka seru, yang mereka sembah, mambang laut, mambang darat, ya, besi mendatang, besi menanti, segala bentuk seruan-seruan itu, ya, ya, segala bentuk seruan-seruan itu, Allah Ta'ala tahu kelemahan-kelemahan. Allah Ta'ala tahu di mana kebenaran dan kemberang. Ya, Allah Ta'ala tahu, ya, yang mereka seru, ya du'una min dunihi min syaih, ya, semuanya itu dengan serba kelemahannya. Wahuwal azizul hakim. Allah itulah yang maha gagah. Allah itulah yang maha bijaksana. Ha, jadi dikatakan di situ bahawasanya Tuhan cemburu aghyar, ya, maknanya perkataan al-aghyar itu maknanya sangat Tuhan cemburu. Maknanya suah Tuhan sangat tidak redha kalau ada yang lain disembah daripada itu. Ya, Tuhan sangat tidak redha kalau ada penyembahan yang lain. Itu yang dikatakan aghyar, ya, daripada perkataan ghirah. Arab sebut ghirah itu ialah cemburu. Aghyar itu paling cemburu kalau tiba-tiba zatnya dikongsikan dengan zat yang lain. Sembahannya dikongsikan dengan sembahan yang lain sehingga dia inallah la yaghfir an yushraka bihi syai'an. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Ya, Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Pasal zat Allah dicabuli, sembahan itu dicabuli. Yang itu tak boleh diampun. Nun di sana ada dosa zina, nun di sana ada dosa syirik, nun di sana ada dosa judi, nun di sana ada dosa zina, nun di sana ada dosa bunuh. Tapi di sana dosa-dosa ini ada lagi harapannya untuk dapat keampunan. Tapi kalau dosa itu sudah menyentuh zat Allah dan sifat Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an, tidak ada keampunan. Ya, begitu cemburunya Allah, tidak redanya Allah kalau zatnya dipersekutukan. Dia tidak mahu orang berpecah hati di dalam tawajjuh menghadapinya. Hendaknya wajah itu wajh dia lillazi fataras samawati wal ardh. Wajah itu wajh dia lillazi fataras samawati wal ardh. Ini sebenarnya kalimah Nabi Ibrahim. Setelah ditengoknya patung lemah, tak boleh diharap. Setelah ditengoknya matahari kupus, tak boleh diharap. Setelah ditengoknya bulan tenggelam, tak boleh diharap.